Gak seru, seru banget. Tambah seru lagi kita masuk ke 3 point. Ayo. 3 point nih, 3 point nih. Nilainya dikalikan 3. Ayo, dan kita akan bermain dengan Vivin, Jojo, maju ke depan. Kita akan segera mulai ya. Mas Jojo ngomongnya lebih keras ya. Ya. Vivin juga jangan mau kalah ya. Ini beda poin hanya 60 poin saja. Satu tangan dekat tombol. Bersiap. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 4 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, siapa artis legendaris terkenal yang memiliki image orang Betawi? Nike Ardila. Nike Ardila. Image orang Betawi. Legendarisnya betul. Orang Betawi. Survei membuktikan. Ada enggak? Nike Ardila tidak ada Betawi-Betawinya. Asli orang Sunda, orang Bandung. Dan image-nya juga bukan Betawi. Jojo, Mas Jojo. Siap ya? Ini harus ada loh, Mas. Kesempatan untuk main. Ya. 1, 2, 3, 4. Siap. Siapa artis legendaris terkenal yang memiliki image orang Betawi? Benyamin. 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 Alon-alon ayo. Iya. Mas Jojo ini murah senyum. Pastinya. Apa jawabannya, Mas? Benyamin. Benyamin. Saya bilang, harus teriak, Mas. Survei membuktikan. 1, 2, 3. Survei membuktikan. Iya. Yo, survei membuktikan. Benyamin. Ayo. Benyamin. Benyamin Sueb, Benyamin S. Woi. Emang Bang Ben ini emang lainnya juga di Kemayoran ini Betawi banget dah, ya. Seniman sejati banget beliau. Mau main atau lempar? Main. Mainlah, main ya. Main. Main ya dengan sedulur Radit. Kasih Vivin. Vivin nih. Sayang banget. Oke, yuk. Salam nama aku, Mas. Ya. Oke. Ayo, siap. Ini gampang. Ingat ya, banget. Ini ya, gampang banget. Cuma 4 lagi. Nomor satunya udah. Benyamin S. Bang Benyamin. Oke. Ini artis legendaris. Terkenal. Image-nya itu orang Betawi banget dah. Siap, Mas Prabu? Siap. Selain Benyamin S. Siapa artis legendaris terkenal yang memiliki image orang Betawi? Mandra. 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 Survei membuktikan. Aduh, ayo, sudah 159 nih, dua lagi 2 juta nih, 2 juta. Ayo, ayo. Siap tuh, ada Mas Mandra, Benjamin S, Bang Mandra tuh ya. Siap, legendaris, terkenal, harusnya bisa lah, Betawi image-nya nih. Mas Adit. Siapa artis legendaris terkenal yang memiliki image orang Betawi? Rano Karno. Rano Karno. Iya, gara-gara sinetron Sidul ya? Ya. Aduh, sialan. Si Sidul, anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji. Tapi agan begini.
tadi jawabannya Rano Karno, Sidul. Sidul. Masuknya ya, aduh. Cuma 4 soalnya. Ah iya ya. Oke. Survei membuktikan. Ayo. Ada. Satu lagi. Ada. Satu lagi. 1,5 juta nih. Satu lagi. Siap ya. Lihat, nilai sudah 213. Weh, unggul nih. Asal bisa menemukan satu lagi. Ini yang berpikir, Mas Heru, Kang Grandi, sama Mas Jojo harus berpikir. Cuma satu sih yang dicari, takutnya Mas Heru salah tetot. Ya ke Grandi, ke Jojo. Oke. Siap Mas Heru? Siap ya? Tenang. Betawi. Tokoh-tokoh Betawi apalah. Ya legendaris. Ini salah satunya. Benyamin S. Mandra. Rano Karno. Siap? Siapa artis legendaris terkenal yang memiliki image orang Betawi? Si Pitung. Aku bingung aku. Gak apa-apa. Namanya juga usaha kali aja ya. Si Pitung. Coba kita masukin dulu yuk Si Pitung. Survei membuktikan. Bukan. Grandi, hati-hati loh, udah satu tetot loh. Siap. Pada satu lagi jawaban yang kita cari. Siapa artis legendaris terkenal yang memiliki image orang Betawi? Haji Malih. Pak Malih. Yes. Iya. Lenong iya, artis juga iya. Iya, seniman. Bang Malih ya. Pak Haji Malih. Survei membuktikan. Ayo. Ada. Ingat ya, ini triple point loh, 213 loh. Kalau sapu bersih bisa dekat-dekat 300, kalian jauh loh ninggalin mereka loh. Tapi kalau satu lagi tetot, bahaya. Yuk, Olin, sahabat. Mas Jojo, kau yang mulai, kau yang mengakhiri loh Mas. Pelanggaran ini. Iya. Mas Jojo tadi benar. Ini tetot. Emang kau satu lagi itu susah. Padahal tadi udah menuju ke area Lenong. Bagus itu sebetulnya. Siap Mas Jojo? Siap. Udah ada jawabannya? Sudah. Siapa artis legendaris terkenal yang memiliki image orang Betawi? Po Ati. Iya, benar. Iya benar, ya Allah tolong. Iya. Udah dong capek. Iya. Eh, kita lihat yuk. Survei. Ada nggak ya? Ada. Survei membuktikan. Ada 213 poin. Yuk, kalau kalian bisa rebut, kalian makin unggul. Kalau enggak, wah mereka yang unggul. Sandra, siapa artis legendaris terkenal yang memiliki image orang Betawi? Haji Bolot, masuk akal. Vivin, siapa artis legendaris terkenal yang memiliki image orang Betawi? Sama Haji Bolot. Gung, siapa artis legendaris terkenal yang memiliki image orang Betawi? Komeng. Si Dayat.
siapa artis legendaris terkenal yang memiliki image orang Betawi? Haji Bolot. Haji Bolot. Ini bisa cewek bisa cowok kan, Pan? Bisa cewek bisa cowok. Oke. Okay. Iya. Yang biasa nih ya suaranya. Iya, iya. Ini tadi ada tiga Haji Bolot ya. Satu tadi? Komeng. Komeng. Oke. Okay. Kok cowok semua ya? Cowok semua ya. Mungkin pertanyaan ini bagus, laki-laki atau perempuan. Tapi tadi enggak juga. Hmm. Tadi ada sana enggak, tapi bebas. Tapi bisa laki-laki bisa perempuan. Hmm. Siap ya, Alin? Ya. Nilai 213. Siapa artis legendaris terkenal yang memiliki image orang Betawi? Ponori! Jawaban sendiri. Ponori. Bukan. Ponori jawaban Haji sendiri. Bolot. Haji sendiri gue. Ponori. Tadi kan Puati. Ponori. Ini yang lebih melengking lagi. Senior kan, legendaris kan? Ponori ngomongnya gimana? Ponori! Lah kagak-kagak aja lu dah. Iya. Yeah. Legend. Ini ngambil resiko, ngambil jawaban sendiri bisa gak diajak pulang. Survei membuktikan. Bukan Pak Bolot. Tapi Ponori. Bukan Pak Bolot. Ada gak? Tadi Poati udah oke banget, padahal tadi pas ketika Mas Grandi ngomong tadi Bang Mali, saya udah ngomong, ya sudah mulai masuk area lenong nih. Poati, Ponori, padahal tadi ada Pak Bolot masuk akal juga sebetulnya. Oke, kita lihat nih, nilai sementara dari sedulur Adit ya, nilainya adalah 94. Sementara sahabat Oli nilainya adalah 397. Oke, sahabat Oli sudah unggul tapi belum mutlak. Masih ada kesempatan satu permainan lagi untuk nyusul untuk sedulur Adit. Hati-hati untuk sahabat Oli ya. Yuk kita masuk ke permainan terakhir ini dia. Triple point. Oke, sebentar, sabar. Semuanya semangat di sini di Triple Point ini, nilai sama seperti tadi dikalikan 3, beda aja di salah satu jawaban akan ada suara ini. Itu adalah kata kejutan, ada 3 juta rupiah. Kalau sabu bersih ada 2 juta rupiah. Ada juga WAT, Wawaku terkejut, 2 juta rupiah. Jadi nilainya besar, hadiahnya juga besar, ada 7 juta rupiah. Dan ini akan dimainkan oleh pemain terakhir masing-masing tim. Ayo Hendra, Prabu maju ke depan. Mas Hendra. Ya, siap ya. Fokus ya, uang memang betul dari sedulur Adit sudah besar. Betul. Dari sahabat Olin uangnya masih kecil, tapi nilainya sudah besar. Ya, di sini kesempatan kalau tim Adit mau masuk ke babak bonus harus jawab banyak. Begitupun dengan Mas Enda dengan tim Olin, jangan mau kalah. Ya, kami tamu survei 100 orang ada 5 saja jawaban teratas di layar. Satu tangan dekat tombol ya. Pertanyaannya adalah, apa yang mungkin orang takut lakukan setelah menonton film horor? Takut tidur. Takut tidur. Tidur apa? Takut tidurnya? Tidur. Tidur sendiri. Tidur, yang jawab apa? Tidur sendiri. Tidur sendiri, yes. Iya. Gitu dong, kalau takut tidur, tidur. Tidur sendiri, harus lengkap. Takut tidur sendiri. Nah, deg-degan ya? Iya. Sampai pucat. Survei membuktikan.
Ada. Aku tidur sendiri. Ada. Betul, top survei. Wah, Mas Prabu maaf tidak ada kesempatan untuk menjawab. Bagaimana mau main? Hey Olin, mau main atau lempar? Lempar aja. Lempar. Pas. Lempar aja, lempar. 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 Lempar aja, lempar. Lempar katanya. Lempar, lempar. Eh? Oh ya udah main deh. Hah? Main gak? Benar. Hah? Ya udah oke, main. Main atau lempar? Main. Ah tadi ngomong lempar ah. Kapten itu kapten. Main atau lempar sih? Main. Main lagi? Main. Lempar atau main? Main. Main atau lempar? Main. Lempar atau lempar? Main. Main, yuk let's go, selamat Olin. Main, bye-bye. Mainlah, orang ada 7 juta. Ember. Hey, kalian uangnya masih dikit. Tambah 7 juta, oke? Asal semuanya syarat dan ketentuan berlaku. Harus ada sapu bersih, harus ada kata kejutan, harus ada WAT muncul nanti. Lin, siap. Nonton film horor nih. Abis nonton film horornya tuh oke. Kalau saya pribadi abis nonton film horornya yang males. Satunya takut tidur sendiri. Apalagi ya efeknya nih setelah nonton film horor. Lin siap. Apa yang mungkin orang takut lakukan setelah menonton film horor? Takut ke toilet. Iya. <Yeah. tuk> Sebelumnya emang berani ya? Berani. Pas habis nonton film horor? Berani nasai. Takut, iya takut. Survei membuktikan. Ada gak? Ada. Takut ke toilet, takut ke kamar mandi. Iya. Tadi Mas Hendra hampir aja. Takut tidur. Tidur apa ya? Tidur. Oke. Ini entah ya. Zidayat siap ya. Ayo fokus. Cuma 5 kok 3 lagi. Babak bonus. Nilai kalian lihat udah 367. Sekarang sudah terkubur 156. Siap. Apa yang mungkin orang takut lakukan setelah menonton film horor? Nyetir malam-malam. Iya. Sendiri. Iya. Takut tiba-tiba di belakang ada Adit pernah tuh begitu. Beneran Dit? Gimana beneran? Beneran nih. Beneran. Gimana Dit ceritanya? Pas keluar, kan nyetir mobil sendiri tuh. Di belakang tuh tiba-tiba ada yang ngomong, mobilnya enak mas. Padahal tak lihat gak ada orang. Bohongan lu. Besoknya mobilnya rusak. Suaranya aja. Laki-laki perempuan? Ewong. Ya enggak tahu. Pokoknya ada bayangan dulu di spion. Tapi begitu noleh enggak ada. Tapi ada suara. Awal bayangan dulu. Bayangan. Lihat Rono. Dilihat enggak ada. Pas bayangan itu ada omongan suara mobilnya enak. Mobilnya enak, Mas. Aduh ya Allah. Alemong. Lu tahu cerita itu? Tahu. Kan karena syuting OB. Habis pulang syuting heboh besoknya. Habis itu rusak. Besokannya ada trouble lah di mobil itu akhirnya ke tempat syuting harus naik kendaraan umum. Iya. Banyak kejadian seperti itu ya. Ada tiba-tiba kayak ada yang duduk di belakang, lihat nggak ada. Iya. Tiba-tiba spion. Ada yang lewat depan gitu. Makanya banyak kecelakaan. Terus tiba-tiba aku juga kemarin lagi nyetir sendiri. Ada bisikin juga. Apa tuh? Pinjam 100 ribu. Itu lebih menyeramkan daripada hantu. Berarti penonton sini ngikut. Iya, pas dia spion, salah satu penonton ikut nonton 100. Cepet dong bang gitu. Okay. Coy. Sebentar, kita ketawa-ketawa ya. Penonton yang tadi ditunjuk aja di depan duit lagi gini aja. Ender aja. Belum. Dari tadi. Gue baru lihat dia gini, ya pada lumayan bayar kosan itu. Gitu. Masalahnya di dompetnya tinggal goceng. Jadi gue baru lihat, biasa dia paling ceria, dia yang gini.
gak jadi dapat duit. Oke, tenang. Kan kalau rezeki gak kemana ya. Besok lagi, besok, siap. Balik lagi kita di nyetir. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada. Aduh. Tidak ada ternyata. Ayo. Pikirkan lagi. Ayo. Imajinasikan ketika habis nonton film horor tuh tidur sendiri takut, ke kamar mandi takut, apalagi yang takut. Nyetir masuk akal tapi enggak ada. Gung. Apa yang mungkin orang takut lakukan setelah menonton film horor? Jalan di lorong. Oh iya. Di lorong. Apalagi iya. Tapi panjang, gelap. Gelap. Ini. Apalagi gelap. Iya benar-benar. Iya. Bener. Mau sakit apalagi. Iya. Survei membuktikan. Ayo. Ada enggak? Tadi lorong gelap ya. Iya, ada enggak? Ada, Wow. 3 juta rupiah. Luar biasa. Tempat gelap. Dua lagi. Ada 2 juta nih. Duit lagi. Ya, dengerin ya. Di situ ditulis ke tempat gelap. Itu macam-macam. Saya jelaskan supaya tidak diulang jawabannya. Lorong gelap bisa. Ke ruangan gelap bisa. Bahkan ke kolong tempat tidur juga gelap bisa. Okay. Jadi jangan dijawab lagi. Jangan. Ya, oke. Okay. Tuh tidur sendiri ke kamar mandi ke tempat gelap banyak tuh ke tempat gelap. Yang lainnya lagi. Apalagi yang ditakutkan ya. Siap? Apa yang mungkin orang takut lakukan setelah menonton film horor? Lihat kaca. Iya, ada cermin. Kaca jadi serem. Iya. Lagi ngaca. Kita nengok dia masih gini. Pas kita lagi hapus make up. Foundation nomor berapa saya? Ya ampun, iya benar nanya nomornya. Siap. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada. Ada enggak ya? Ada. Sini. Ayo Mas Erna, ayo. Aduh. Tenang. Jantung oke. Okay? Nafas lancar ya. Iya. Siap ya. Nih, sapu bersih, siap. 2 juta. Langsung masuk ke babak bonus. Siap. Apa yang mungkin orang takut lakukan setelah menonton film horor? Nonton lagi sendiri. Yang ditakutkan adalah nonton film horor lagi. Betul. Out of the box lah. Setelah nonton film horor yang ditakutkan adalah nonton film horor lagi. Betul. Trauma, betul. Masalah itu out of the box. Tapi out of the box apa terlalu out atau enggak? Nah. Ayo kita lihat ya, sejauh mana outnya ya, outing. Siap? Sudah siap ke babak bonus? Atau jangan-jangan tetot lagi dan kemudian diambil sama lawan? Survei membuktikan! Ada.
Benar sebetulnya jawabannya out of the box tapi tidak ada. Oke, sedulur Adit monggo diskusi. Alin. Ya. Ini pemirsa status tuh gue imajinasi depok, aja, iya. Seni berimajinasi. Bayangkan atau mikirin lagi pernah terjadi, ya flashback. Mm. Abis nonton film horor tuh, aduh ngaca nggak berani, masuk kamar mandi nggak berani, ke tempat gelap nggak berani, tidur sendiri nggak berani. Satu lagi. Mudah-mudahan benar ya, tapi gue nggak tahu. Nunggu sendirian. Tar dulu. Apa yang mungkin orang takut lakukan, ya sampai selesai dulu baru itu. Apa yang mungkin orang takut lakukan setelah ya lagi serem-serem jadi ceria. Iya, maafkan kami ya. Gak ada salah. Tapi nih ada 2 juta rupiah. Nih, 2 juta. Olin. Ya. Ini Olin jawabannya itu berarti, itu kan pasti sapu bersih. Pasti dapat 2 juta. Bisa ditambah 2 juta lagi jadi 4 juta rupiah jika jawabannya. Kurang, uang lu kurang. Ya. 4 juta nih. Tapi kalau jawabannya nggak ada, 2 juta yang ini saya kirim ke sedulur Adit membuat mereka tambah kaya lagi tanpa melakukan apapun. Tanpa melakukan apapun mereka 2 juta. Dan nilai bisa direbut. Ya. Siap yuk? Ya. Pikirkan lagi jawabannya. Pegang. Apa yang mungkin orang takut lakukan setelah menonton film horor? Nunggu sendirian. Oke. Kalau jawaban itu ada, dapat 2 juta yang ini. Plus 2 juta yang ini. WAT dan sapu bersih, 4 juta. Kalau tidak ada, saya ambil 2 juta ini. Gue dapat ini berarti? No. Oh, pelitur deh. Siap, pelitur apa sih, Wak? Ya. Survei. Membuktikan. Megang. Ayo. Ada. 4 juta. Atau 2 juta. Hilang. Masuk ke babak bonus atau hilang nilai. Siap. Olin Mendes. Bersih plus juga dapat WAT, wow aku terkejut. Luar biasa, keren banget sahabat Olin. Ah sayang banget di sedulur Adit. Tidak ada kesempatan untuk bermain di permainan terakhir yang sangat penting. Kita lihat nih nilai terakhir untuk masing-masing tim ya. Yang lebih tinggi dia yang maju ke babak bonus. Sedulur Adit, monggo nilainya adalah. Masih di 94 poin. Konsisten. Untung bukan di 0 ya, 94 lumayan. Sementara sahabat Olin nilainya adalah 628.